namanya Les Koko. Terus kalian pakai aja kayak gini. Terus ada tuh. Oke, aja. Nih, kayak gini. Tuh. Disaranin pakai lip balm dulu ya. Nih. Warnanya akan biru seperti ini. Tapi kalau didiamin beberapa menit atau beberapa detik, dia nanti akan warnanya, kalau kalian hapus, dia nanti akan warna pink. Menyesuaikan pH yang ada di bibir kamu. Hanya ada satu warna. Iya, dia satu warna aja, Kak. Tuh, merah sekali. Itu nanti awet nggak? Iya, ini awet, Kak. Ini dari tadi aku ngoceh-ngoceh nggak jelas. Sampai sekarang masih tetap awet tuh. Ini sudah aku gosok-gosok dari tadi tuh. Nih. Nih, nggak hilang dia tuh. Minim transfer banget. Udah kering gak, Kak? Iya, makanya pakai lip balm dulu. Gitu deh. Kawaii desu ne. Ding ding ding. I want you. I need you. Nunggunya berapa menit sebelum dihapus? Terserah kamu aja. Kalau kamu pede, kalau kamu mau kayak hasilnya merah banget, kayak lagi makan darah gitu, kalian lamain aja. Halo Kak Rara, halo. I want you, I miss you, I love you. Malmingannya jualan ya Kak Rara, iyalah daripada nggak berfaedah dan bermanfaat, nongkrong-nongkrong doang. Main ke Cirebon, Cirebon dong Kak Rara, boleh. Pakai skincare apa Kak? Nanti aku spill skincareku ya. Emang lucu lah Kora, makasih. Sudah belum ini? Kok jadi warna ungu warnanya Kak? Kan memang warnanya warna ungu, lipsticknya warna biru bercampur ungu. Fukumi beras itu bisa buat diet nggak? Ya memang. Ini Fukumi ini, dia memang utamanya itu mengurangi kadar gula yang ada di beras, yang ada di nasi. Ini membantu banget kalau kalian mau diet. Nih, pokoknya barang-barang yang aku pilih itu rata-rata buat diet. Fukumi, ini berasnya Fukumi buat diet. Ini Lemovita juga buat diet. Apalagi kalau kalian makan, makan pakai Fukumi. Terus nanti sebelum makannya kalian minumin Lemovita dulu. Nih. Terus, aku juga jual ini guys. Biru, namanya biru. Tahu nggak biru ini apa? Dia ini seperti gula. Makanya aku sangat-sangat... Iya, seperti gula. Jadi rasanya tuh manis sekali. Kalau kalian kayak mau nyeduh teh, misalnya mau buat es teh gitu kan, satu gelas gede itu, kalian cukup tetesin ini aja, sekitar satu tetes aja. Satu tetes aja udah cukup. Nih, satu tetes seperti ini nih. Kayak, udah cukup. Dan itu manis banget. Kayak manis banget. Segitu. Itu tuh dibikin itu pakai dari daun stevia guys. Jadi buat kalian yang penderita gula segala macem, pakai ini aman. Jadi kan kalau minum teh tawar segala macam sekalian, selain kalian kalau nongkrong beli teh tawar lebih murah. Nah, karena kalau teh tawar kan pasti lebih murah daripada yang pakai gula kan. 2.000 lumayan. Tinggal pakai ini satu tetes itu bisa berbulan-bulan ini awet sekali. Iya, ini bisa sampai berbulan-bulan. Karena aku terutama aku kan gak suka terlalu manis ya. Jadi kalau misalnya aku mau manis, aku tuh pengen manis cuman gak terlalu mau manis gitu. Aku tuh biasa kalau sebelum kenal biru ini kan selalu kayak apa namanya order es teh manis gitu. Nah dia tuh aku udah bilang gulanya dikurangin ya, tapi masih tetap ditambahin gulanya tuh kayak normal aja gitu. Jadi kayak manis banget gitu. Nah semenjak aku kenal biru ini, jadi aku tuh gak perlu kayak mau pesen teh es teh manis lagi atau barang-barang yang manis, karena aku udah ada ini, udah ada biru ini. Jadi kalian cuman kayak satu tetes aja itu sudah manis sekali. Manis sekali. Ini tuh 15 mili ya guys ya, segini itu 15 mili ini itu bisa berapa ratus, ratusan tetes pokoknya loh. 5 mili aja itu 100 tetes. Berarti ini 15 mili itu bisa 300 tetes. Tuh. Bayangin bisa 300 tetes. Jadi dan itu tuh di situ ada bundling-nya 150.000 dapat 2 botol ini. 2 botol ini gitu loh. Jadi dijamin awet banget. Kalian bawa ini, yang gitu ini kan kecil, jadi bisa dibawa di dompet, di tas. Jadi tinggal dibawa kemana-mana setiap kalian nongkrong, ini tinggal diminum.
siap, pokoknya tinggal langsung tawar, pokoknya segala sesuatunya beli yang tawar. Karena mulai dari sekarang kalian kalau nggak mau kena sakit gula tuanya, mulai kurang-kurangin dari sekarang minum gula-gula yang bahaya-bahaya yang kita nggak tahu takarannya seberapa banyak gitu. Jadi jaga dari sekarang itu. Dan dia rasanya seperti gula asli aja. Plok ketip plok tiplok, suara gendang menggabu. Bener-bener kayak plok ketip plok gula banget gitu. Dan cuma satu tetes loh, satu gelas teh tawar bisa jadi apa namanya? Bisa jadi manis. Bayangin aja. Langsung coba sendiri kalau yang kepo. 15 mili ini bisa sampai ratusan tetes. Aku juga beli ini karena lihat ini packagingnya. Tadi yang nanya beras Fukumi tadi berapa kak harganya? Kalau di etalase coba kita lihat ya. Ada dua etalase ya untuk yang beras Fukumi. Untuk yang satu kerdus gini itu isinya 7 saset. Satu saset itu untuk satu kali makan. Nah itu harganya 63.000. Jadi satu saset itu sekitar sampai 10.000 lah. Itu Fukumi berapa kak? Ini memang harganya lebih mahal dari beras biasa yang kita betul, makan. Lebih mahal. Cuman ini kandungannya, manfaatnya itu lebih banyak dan lebih jauh di atas beras biasa. Makanya aku saranin banget kalian kalau yang mau diet atau mengurangi kadar gula, kalian bisa beli ini. Ini kalau kalian mau coba-coba dulu, mungkin aku mau coba dulu beras Fukuminya, nggak mau yang beli 1 kilo dulu, aku mau belinya yang saset dulu. Ya udah kalian beli di apa? Satu saset dulu aja itu di harga 63.000 dapat 7 saset. Tapi kalau kalian langsung yakin pasti enak ya, kalau rekomendasi dari kita udah pasti enak, pasti mantep. Betul. Itu langsung beli aja yang 1 kilo itu di 210.000. Dan masaknya juga praktis banget, tinggal dituang air panas, tutupin aja, habis itu tinggal tungguin 15-20 menit, itu udah langsung siap dimakan. Betul. Gak perlu kompor, gak perlu magicom, gak perlu listrik, pokoknya air panas dari dalam tumbler aja juga udah bisa buat bikin Fukumi ini dari beras bisa langsung jadi nasi. Betul. Gitu. Jadi praktis lah pokoknya buat anak kosan, buat naik gunung, buat yang piknik atau yang di rumah sekalipun, buat anak-anaknya kalau sarapan pagi bisa. Dan rasanya kayak beras biasa. Mirip banget kayak beras biasa lah pokoknya. Malah kayaknya aku lebih suka ini, lebih enak rasanya. Gitu. Buat anak kos cocok ya, banget cocok banget. Ini yang bukan buat anak kos aja, buat semuanya yang lagi mengurangi kadar gula ini cocok sekali. Yang tua-tua juga cocok banget pokoknya pakai beras ini. Kak Rara, skin lip tint-nya aku gak pakai lip tint ya kak, aku pakai lipstick biru, Les X Coco. Makanya bisa pakai lauk gak kak? Bisa kakak, mau pakai lauk, mau pakai apa, terserah kakak aja. Bebas kakak, mau pakai belatung gak apa-apa, terserah kakak aja. Yang penting sehat. Pokoknya harus sehat ya. Aku saranin kalau makan Fukumi, pakainya pakai sayur atau lauk pauknya yang bergizi gitu. Biar nanti makannya itu ya benar-benar ternutrisi gitu. Biar berasa gitu. Yang dipegang kakak itu apa? Ini beras. Fukumi beras. Ini satu kotak ini harganya 63.000. Kalau kalian mau coba-coba dulu, ini isinya 7 sachet begini. Ini satu sachet ini untuk sekali makan ya. Kalian bisa seduh aja nanti sekitar kalian seduh pakai air panas sekitar 13 sampai 14 sendok makan. Gitu ya.